السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله دوها يا من وهب بركه يا الله اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا Duha ya Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, rizki yang baik, amal yang kau terima, karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu, Allahumma inna ala zikrika, wa syukrika wa husni ibadatik Duhai Allah tolonglah kami agar menjadi hamba-hamba yang selalu ingat padamu Senantiasa bersyukur padamu Dan senantiasa mengabdi dengan benar kepadamu Taqabal minna ya rahimin Lindungi majlis ini dari niat yang salah Dari ilmu yang tidak manfaat dari doa yang tidak engkau ijabah. Lindungi majelis ini dari amal yang tidak engkau terima. Taqobbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Sejarah berada di sini. Ada yang ingat? Dulu tahun berapa di sini? Hah? 2005? dulu pertama di sebelum ke istiqlal di sini dulu. Terima kasih. Ustaz Jazakallah Khair. Dulu tahun 9 ah, oh. Maaf kalau sudah tua memang begini ya. Tahu cirinya sudah tua ada berapa? Ada tiga, satu mudah lupa, dan yang kedua, yang ketiga sudah lupa. Masih ingat dong, kan? tahun 2000 ya, dari sini pindah ke Al-Azhar dulu pengajian yang lalu baru di Istiqlal. Terima kasih. Boleh berdiri, tapi berdiri jangan sampai ada yang terhalangi. Ya, nah begitu. Jadi kalau melarang tidak enak, tapi lebih baik boleh, tapi lihat ke belakang apa kabar hadirin sekalian sehat terima kasih kepada semua yang mengelola di masjid sunda kelapa ini benar kan secara rencana manusia awalnya kita di masjid istiqlal tetapi rencana allah adalah di sini maka akan ada jalan sehingga takdir allah itu akan terjadi Alhamdulillah. Kalau dilihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah yang merindukan kebahagiaan. Benar atau benar? Manusia itu pasti inginnya tiga hal yang utama. Satu, ingin bahagia. Dua, ingin mulia. Tiga, ingin selamat. Tidak ada orang yang bercita-cita menderita, bercita-cita hina dan bercita-cita celaka. Baik Islam maupun tidak Islam merindukan hal ini. Ini sekedar mengulas yang lalu ya. Kunci bahagia ada berapa? Hmm. Oh, ini rendah hati pasti ya. Sudah tahu tapi tidak menunjukkan. Jadi, mirip dengan lupa, ya. Kunci bahagia ada berapa? Ada empat, ada lima, itu Pancasila, Bu. Jadi, ya, saya ulangi lah, saya tidak boleh membuat orang merasa terpojok dan kelihatan kurang pintar, ya. Jadi, Ibu, Bapak, bahwa bahagia itu di dunia namanya hayatan thayyibah di dunia ini disebut kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bahagia bukan berarti selalu cocok dengan keinginan, tapi apapun yang dijalani bisa menjadi kebaikan. Itu yang bikin bahagia. Jadi bahagia itu tidak harus dengan yang cocok karena tidak akan cocok terus. Yang tidak cocok juga bisa membuat bahagia kalau benar menyikapinya. Hidup ini kan sepenuhnya ujian. Kalau gajian tiap bulan, kalau ujian tiap saat. Al Anbiya ayat 35 al-deadline syekamalahin kullun nafsin dha'iqatul maut wa lanablukum bish wal khairi fitnah wa turjaun. setiap yang bernyawa pasti merasakan maut wa lanablukum bish wal khairi dan kami benar-benar Men memberikan ujian dengan keburukan dan kebaikan jadi keburukan dan kebaikan itu dua-duanya ujian tidak punya uang ujian banyak uang jawab hadirin oh, okay. sakit sehat Dicaci, dipuji, oh. yang bahagia itu yang lulus ujian. Jadi, yang dipuji pasti bahagia, tidak <tuh> menjawab ujian, tidak menjawab ujian juga. Mana yang lebih berat? dipuji atau dicaci? Bingung ya. Mana yang lebih berat ujiannya? Tidak punya uang atau banyak uang? Coba sebentar ya. Mana yang lebih berat tidak punya uang, banyak uang? Ibu inginnya tidak punya uang, ingin banyak uang. Hmm, semakin tidak jelas ya nah, aneh berat mana ujian sakit atau ujian sehat mana yang lebih banyak berbuat dosa orang sakit orang sehat nah, jadi ujiannya sakit atau sehat yang berat ibu maunya sakit atau sehat ah ya bingung ah pengajian teh nyiksa begini kita ingin sehat ingin ada rejeki tapi ada yang harus kita sadari bahwa semua itu bukan sukses tapi ujian Nih sebentar lagi ada beberapa orang yang diuji sangat berat di negeri ini. Siapa? Yang jadi presiden, presiden itu bukan orang yang harus kita agung-agungkan, tapi presiden itu orang yang paling harus dikasihani. Karena jabatannya sebentar, di akhirat berat sekali, harus mempertanggungjawabkan 280 juta. Makanya enggak usah Bapak ingin jadi presiden. Hah? Selain enggak ada yang milih, enggak ada yang mencalonkan. Kalaupun dicalonkan, istri sendiri enggak milih. Jarang orang menyadari hidup ini pujian. Banyak orang ingin dikagumi. Mana yang lebih Mudah tergelincir, dikagumi atau dicaci. Dikagumi, kalau dikagumi sering menuhankan dirinya. Saya ini ide, saya ini jerih payah, saya ini kerja keras, saya ini adalah perjuangan dan pengorbanan saya. Apa saya, Allahnya mana? Dengan satu ayat saja selesai sih, saya tuh. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Tapi ketika jadi lupa ke Allahnya yang dituhankan dirinya. Ada seseorang di ruangan ini. Dia pernah dipuji rame-rame. Udah gitu dicaci maki rame-rame. Kenapa? Yang mana? Kenapa lihat ke saya Ustaz? <laughs> Nggak usah tepuk tangan, Pak. Seperti yang bahagia orang menderita. Demi Allah, Allah sedang mendengarkan kita nih ya. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame. Jauh lebih bahaya lebih menggelincirkan dibanding dicaci maki. Demi Allah ini sumpah sesungguh-sungguh sumpah. Karena kalau orang sudah senang dipuji, nafsu suka dipuji. Nafsu itu menikmati pujian. Orang yang senang dipuji dekat dengan sifat munafik. Kalau orang sudah suka dipuji manusia, Pasti mati-matian ngebangun topeng, casing, bungkus, hanya dunia yang dia jadikan andalan. Karena dia suka dipuji orang, karena orang cuman lihat casing. Makanya kalau orang seneng dipuji, mati-matian dia akan ngebelain punya casing, ngebagus-bagus casing, bela-belain nyicil bela-belain ngutang, benar? Bela-belain minjem demi dipuji. Ini serius. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan menaburkan pasir. Bukan harus bawa pasir kemana-mana, tapi betapa pentingnya kita selamat dari ingin dipuji manusia. Apa bedanya dengan orang yang ingin dipuji Allah? Inna allaha layang zuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yang zuru ila kulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat casing, tidak melihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hat hati dan amal. Orang yang senang dipuji manusia ngebagus-bagus casing. Orang yang senang dipuji Allah ngebagus-bagus hati dan amal. Nah, tidak usah selalu Amin ya bu ya. Saya jadi sensitif. Lanjut. Ibu, Bu, jujur, jangan langsung solehah yang asli dulu ya. Ibu khusuan mana? Sholat atau dandan? Sudah, sudah jujur sih bagus ya. Cuma saya sudah bisa membayangkan penderitaannya. Bisa enggak sih Bu dandan lima menit? Ah yang benar, jujur loh, ha? banyak urutannya oh begitu <tuk> alhamdulillah kita jadi lelaki nggak ribet ya pak ya set, set 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 beres tapi kenapa sholat susah khusyuk ibu dan dan demi dinilai siapa maaf ya bolehkah wanita ingin kelihatan cantik untuk siapa? Suami siapa? Nah ini saya salah, Pak. Saya ada kepuasan batin barusan, Pak. Maaf ya, Bu. Ceramah yang baik sebetulnya tidak boleh membuat orang terpojok dan tidak boleh kita bahagia atas keterpojokan ibu-ibu. Tapi ini jadi peringatan Makin ingin dinilai makhluk aslinya, makin susah bahagia. Makin ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan gagah, atau ingin kelihatan apa saja oleh makhluk, Allah tahu dia lebih sibuk mencari penilaian makhluk, dan Allah yang menguasai hati kita, tanamkan gelisah. Cek, silahkan. Kalau hati lagi tidak enak, pasti hati kita lagi ngarep-ngarep dari makhluk. Benar, cek benar. Hmm. Makanya, kalau kita ingin bahagia, kita lebih sederhanakan. Mau bahagia, tidak bahagia ada pada kekayaan atau tidak. Kalau kaya, bahagia tidak. Tolong dijawab hadirin. Bukan belum tentu belum nyoba ya. <laughs> ah ini memojokan lagi. Astagfirullah. Belum tentu. Kalau punya gelar tinggi pasti bahagia. Kalau punya jabatan pasti bahagia. Kalau punya penampilan cakep pasti bahagia. Hah? Kalau yang cakep bahagia berarti kita menderita semuanya. Mau tahu kunci bahagia? Ada dua. Man amilah soliham min zakarin al wa huwa mu'min pala nuhtiyannahu hayatan oyyibah. Al ayah ada lanjutannya. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah kehidupan yang baik bahagia tercukupi nikmat ibadahnya tiap kejadian disikapi dengan sikap yang benar itulah bahagia jadi kaya bisa bahagia bisa kalau dia punya iman dan dijadikan kekayaannya jadi amal soleh. Jadi pejabat bisa bahagia? Bisa. Kalau dia pejabat yang beriman teguh dan diniatkan semua aktivitas kepemimpinan dan kehidupannya jadi amal soleh. Nah yang iman kemarin di istiqlal sudah dibahas. Mas harus diulangi? Oh kan beda tempat gitu Ya sudah Saya tidak mau berdebat ya Bu ya Karena berdebat itu Membuat tidak sehat Ciri orang yang kurang iman ada berapa Kelihatannya ya Di antara banyak ciri Tiga ciri ini mengulas yang lalu ya Satu Selalu cemas dengan yang belum terjadi GTA galau tiada akhir jadi, kalau udah ingat besok, lusa yang akan datang, masa tua tidak tenang. Banyak yang dicemaskan, padahal belum terjadi, tapi penderitaannya sudah dialami. Cemas. Banyak yang cemas. Aduh, gimana kalau saya tua? Gimana kalau saya kena penyakit ini? Gimana kalau pensiun? Anak saya gimana dia jadi soleh atau tidak? Yang belum punya anak, gimana kalau saya punya anak? Nanti warisan saya kemana? Yang punya anak dia bengal atau tidak? Jangan-jangan warisan saya dipakai bertengkar. Terus saja begitu. Bahkan ada yang bertengkar gara-gara mikirkan sekolah anaknya. Padahal dia belum punya anak. Banyak yang mikir ke depan itu bukan tidak boleh mikir ke depan, tapi tidak boleh pakai stres. Kenapa? Kalau orang punya iman, besok lusa yang belum terjadi itu ada dalam genggaman Allah. Enggak usah risau. Oh, gimana kalau nanti dulu milik Allah? Coba gini, kalau cemas tentang rezeki besok lusa ya. Dulu yang ngasih rejeki siapa? Jawab yang mantap. Sekarang yang ngasih rejeki siapa? Besok lusa yang ngasih rejeki siapa? Sama yang ngasihnya. Tenang saja. Yang akan datang itu, yang belum terjadi itu, belum tentu terjadi. Belum tentu ada umur. Tenang. Makanya mikirin pilpres bulan Februari, tenang saja. Pertama bukan suami ibu capresnya ya. Yang kedua belum tentu hidup bulan Februari. Emang bulan Januari nggak ada yang meninggal? Tiap hari pada meninggal. Berapa hari lagi tuh? Kalau sehari 50 aja berapa tuh kita? Hah? dan Tuhan kita itu bukan presiden. Tuhan kita adalah ah, mau siapa saja yang jadi presidennya, tetap yang menjamin kita siapa? Emang bisa presiden menjamin kita? Enggak. Dari dulu udah ganti-ganti presiden, tetap saja ibu jadi tua, benar? sama saya juga. Dulu di sini tahun 2000. Duh, udah lama nggak ngitung nih. Wah, 24 tahun. Dulu berarti saya umur 38 di sini. Eh, benar ya? Sekarang 62. Udah tua nih. Berarti udah dekat, ya. Setahun. Apa, Bu? setahun lagi. Iya, benar, setahun lagi 63. Tapi ya, kalau mau duluan, sok aja. <laughs> siapa tahu setengah tahun, siapa tahu 10 hari lagi. Ah, kenapa ribet dengan yang belum terjadi, benar? Mungkin pulang dari sini saya udahan. Kalau takdirnya saya meninggal di tol itu kilometer sekian, jam 12 lewat 32 di detik, mati saya, saya bakal ke tol itu kok. Jangan cemas, ada Allah yang menguasai semua takdir. Kita punya keinginan, silakan. Perencanaan yang matang, harus. Lakukan ikhtiar yang maksimal, amal soleh. Doa, ibadah, tapi yang terjadi terserah Allah. Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Gimana ah kalau saya udah haji daftar kemudian saya meninggal dikubur ya sederhana benar tidak? Jadi gimanain ah gimana calon saya itu kayaknya uh, masih ragu-ragu ini calon mertua gimana kalau dia nikah sama teman saya berarti bukan jodoh saudara sederhana kalau udah jodohnya nikah kalau enggak enggak yang menentukan takdir adalah Allah tinggal kita ikhtiar doa dan minta ke Allah yang terbaik pasrahkan fatawakal Allah udah terserah Allah mau diapain aja pasti yang terbaik enak kan ih enak tidak nah itu kalau mau bahagia tentang masa depan begitu husnuzon kepada Allah Ana Indah Abdi bi hadis Rasulullah SAW. Aku sesuai prasangka hambaku. Hmm. Bagaimana masa depan saya? Ada Allah yang menguasai langit dan bumi. Saya ciptaan Allah. Allah paling tahu keperluan. Allah paling tahu yang terbaik bagi saya. Gimana kalau nanti tuanya rumahnya dijual? Terserah Allah. Kalau itu yang terbaik, tidak ada masalah dari ribet ribetnya saya belajar dari sahabat saya namanya Ato. <tuh> Hampir seumur dengan saya lahirnya lumpuh kakinya. Rajin ke pengajian persis begini nih, di depan mimbar To. Kenapa rajin ke pengajian? Ah, oh, saya ini ingin oh hidupnya bisa pulang ke sorga. Supaya pulang ke surga harus kuat iman supaya kuat iman harus tahu ilmu. Dia ngongkos pakai taksi bayar mahal, kok punya cita-cita ingin punya anak. Oh, ingin punya anak kan harus punya istri. Ya iya dong, ah. Saya juga tahu, ya. Terus gimana nyari istrinya? Beliau belum punya istri di waktu itu. Kan ada Allah ah setiap laki-laki dan perempuan Allah yang ciptakan. Ini hebat tadi. Padahal lumpuh beliau, tapi tetap berbaik sangka. Allah. Ada Allah. Oh sekarang dengan siapa? Sama emak. kok gimana kalau emak meninggal? Ada Allah. Saya ini bukan ciptaan emak. Saya ciptaan Allah. Kalau emak meninggal, ada Allah. Yakin begitu. Ibunya meninggal. Tapi sebelum meninggal, ada santri akhwat namanya Kustina, Mbak Kustina. Bicara, Aa, saya siap jadi suami Kang Ato. Nikah. Punya anak, udah gak usah banyak dibahas. Punya anak, Alhamdulillah. Ya. Dua menjalani rumah tangga, rumah ngontrak, kebanjiran, orang-orang nggak -orang tega kebeli rumah itu, rumahnya reyot, orang nggak tega dibangunkan rumah dua lantai, cukup rezekinya, anaknya sekolah beasiswa bisa sekolah, innalillah, wa inna ilahi rojiun atau wafat beberapa waktu yang lalu, itu mengajari sekali orang yang husnuzon terkabul tuh ingin punya istri, punya anak, punya rumah, padahal tidak bisa kemana-mana. Karena begini, tangannya begini, kakinya ngelipat. Jadi jatuh terus, giginya copot di sini. Karena kalau jatuh ke depan. Husnuzon kalau mau bahagia. ah oh, saya itu curiga sama suami saya. Nah, itu yang penderita. Husnuzon. Ya Allah, Engkau saksikan suami saya lincah sekali, tapi saya berbaik sangka padamu. Engkau yang kuasa menjaga suami saya. Coba ibu, bu, bu, gimana caranya ibu ngejaga suami? Jawab, jawab. Ibu stres, bu. Suami ibu itu salah satu sumber penderitaan. Benar atau benar, karena ibu lebih banyak berharap dari suami daripada berharap dari Allah, lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah, lebih bersungguh-sungguh demi suami, bukan bersungguh-sungguh demi Allah, dan Allah tahu hati ibu. Sudur. Allah suka tidak jawab yang menciptakan ibu siapa yang ngasih rezeki siapa yang ngasih pahala siapa yang nutupin dosa siapa yang bisa mengampuni ibu siapa yang bisa ngasih Husnul Khotimah siapa yang bisa memasukkan ke surga siapa kalau gitu suami Ibu sebagai apa hah Jawab bukan ketawa. Ih, ini serius pelengkap. Eh, jadi emosi begini, heh. Jadi suami ibu sebagai apa? Ini teh pada punya suami tidak? Hah? Ibu teh nggak bahagia karena nggak jelas. Ngarang tahu nggak suami ibu? Kalau ibu mau bahagia, sebagai apa? Sebagai ladang amal soleh, baru bahagia. Kelebihan suami ibu syukuri, ibu bahagia. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar dan membantu memperbaikinya. Ibu bakal bahagia. Ibu mau nikah dengan yang gak punya kesalahan? Gak mungkin. Itu cuma Rasul. Terima kenyataan suami ibu punya kelebihan dan kekurangan. Benar? Tapi ah, ya, saya tuh ingin suami saya itu soleh, hafiz Quran, berakhlakul karimah, uangnya banyak. Baik, justru yang itu gak mau sama ibu. Ibu harus menerima kenyataan yang ada. Ah, Bener kan? Eh, apa Pak? Jangan ikut campur. <laughs> Udah terima yang ada. Emang garisnya itu. Halo? Ibu mau Jadikan amal soleh. Amal soleh syaratnya ada berapa? Ih, ini rendah hati, semuanya ini wajah bakal meninggal nih, ya kan? Kalau meninggal, apa yang dibawa? Meninggal yang dibawa amal soleh, hidup bahagia adalah amal soleh. Bahagia itu kalau aktivitas kita jadi amal soleh. Ibu punya anak pasti bahagia, tidak jaminan kecuali kalau ngurus anak diniatkan jadi amal soleh. Emang bapak kerja bahagia? Enggak pak, bekerja itu tidak bahagia kecuali bekerja yang diniatkan jadi amal soleh. Nah amal soleh itu syaratnya dua. Ah daripada nanya saya jadi jengkel, saya jadi dosa nih. Syarat amal soleh ada sengaja dari tadi teh dua tiga dua tiga karena lebih dari itu nanti saya suudonnya bakal lupa dua satu niatnya ikhlas lillahi ta'ala yang kedua caranya benar itiba kepada rasul cuma itu amal soleh itu enggak ribet niat ikhlas cara benar apakah ada kebahagiaan dalam hati yang riak ini mumpung sederhana ya pertanyaan. Bahagia itu kalau jadi amal soleh. Syarat amal soleh cuma dua. Niatnya ikhlas, caranya benar. Yang dicukai Allah. ya Berarti kalau orang yang ria, yang kerjanya ingin dinilai, dipuji, dihargai, dikagumi, kira-kira bekal bahagia tidak? Pintar sekali, benar. Coba tes sederhana. Bukan tidak boleh punya gelang. Mana yang lebih menentramkan batin? Punya gelang emas bertah berlian atau karet gelang? Jawab. Mana yang lebih menenangkan? Kalau emas kan jadi gini terus kan. Perampok minat merampok karet gelang atau gelang emas. Makin mahal, makin bagus, makin bermerek, kalau tidak diniatkan jadi amal, makin nyiksa. Siapa yang paling gelisah di sini? Yang sendalnya, selopnya, sepatunya baru, mahal. Belum lunas, itu yang mahal. Ya kan? Tegang dia, takut keinjek, takut ketambil orang. Tapi yang kesini pakai sepatu lepet, kiri dua-duanya jernih dia di sini. Ujian diberi yang bagus tuh makanya maaf ibu bapak harus belajar, tanya ke hati, "Apa sih tujuan saya beli mobil ini? Apa sih tujuan saya beli tas ini?" Benar, ini saya cari keridoan Allah atau cari pujian orang-orang. Ibu juga dandan, gitu, ini, teh apa-apaan, saya pakai, didempul dari pagi. Ha? Ini teh apa-apaan, pakai bulu hidung palsu, bulu ketiak." tanya apa sih apa yang saya cari harus nanya kalau mau bahagia kalau udah oh ya saya ternyata ini cuma pengen dipuji orang ah kalau udah sadar kayak gitu itu tiba-tiba menjadi lebih jinak hati kita ya Allah saya lakukan ini hanya karena engkau itu lebih tenang Bapak nasihatin istri, Bu, maaf ya, ini bukan nyindir, Ibu terajin pengajian seperti makan obat sehari tiga kali, tapi yang berubah Bapak lihat cuma seragamnya, maaf ya Bu. Yang meningkat bukan iman tapi cicilan, Makan lebih bagus kalau peseragam lebih bagus tapi akhlak jauh lebih baik. Ih, si Bapak mah bukannya bersyukur punya istri rajin ke pengajian, orang lain mah kemana-mana. Oh. Kalau bapak ngasih nasihatnya ikhlas, udah selesai. Ya maaf atuh. Ah, nasihat-nasihat bapak aja jarang pengajian, seminggu sekali kan, cuma jumatan. Eh, itu juga tidur. Bapak kalau udah nasehat terus dinasehatin apa amalannya Pak? Ih jawab lelaki punya istri enggak? Hah? Jengkel jangan? Salah kalau jengkel, tobat. Astagfirullah ya Allah. Saya ngaku nasihat ini memang pakai nyindir, pakai nyepet. Astagfirullah. Nasihat ini ke saya juga enggak saya amalkan. Astagfirullah. Allah lihat enggak Bapak istighfar? Hmm. Malam-malam, Pak maaf ya tadi saya ngebantah ke Bapak pada nasihat Bapak itu benar. Insya Allah saya akan amalkan. Yang ngebulak balik hati istri itu bukan omongan kita. Allah. Makanya enggak usah kita merekayasa kata-kata. Supaya orang lain kagum, supaya diakui pintar, supaya diakui hebat. Mau apa yang ngebulak balik hati itu adalah Allah, nih, kayak ceramah ini ya. Apa yang bisa saya lakukan? Ha? Saya bisa ngebulak balik hati bapak ibu, tahu juga tidak hatinya di mana. Saya bisa mengubah bapak ibu, bodoh-bodoh mengubah orang lain, mengubah diri sendiri aja susah. Jadi apa dong yang saya lakukan sekarang? Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Niatnya dijaga, ini teh mau apa ngomong tuh? Mau ketahuan pintar, mau ketahuan soleh, mau acting? Atau benar-benar semoga Allah ridho. Kemudian yang dikatakan ini teh benar atau ngarang atau kira-kira Kemudian saya berusaha tidak nih mengamalkan. Cuman itu yang bisa dilakukan. Meluruskan niat, menjaga kata-kata, berusaha mengamalkan. Selebihnya enggak tahu gimana ini. Masukin ke pikiran saudara. Ha? Apa yang bisa saya lakukan? Enggak ada. Paling plus ngedoain. Ya, semoga Allah nerima perjumpaan. Cuman itu sama ibu juga. Gak usah bertengkar. gitu-gitu. Mau apa? Ibu menang, suami gak mau pulang. Suami yang menang, ibu pengen pulang. Gak ada bagusnya. Benar? Halo? Benar tidak nih? Udah. Ayo kita mulai. Kalau mau bahagia, yang jelas dulu, bahagia itu kalau aktivitas kita jadi amal soleh. Ya, jadi ibadah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu cuma gitu. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi Apa ibadah bangun tidur? Bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau masih beri kesempatan saya hidup. Ter -ter -ter Alhamdulillah tulang-tulang saya masih kumplit. Terima kasih Ya Allah, saya berniat hari ini saya melakukan yang terbaik untukmu Ya Allah. Engkau lah pemberi segala karunia. Masuk. Eh, amalan soleh pertama apa kalau bangun tidur? Saya sudah doa. Ngeberesin tempat tidur, juragan. Siapa yang ngeberesin tempat tidur? Istri atau suami? Kita lelaki, Pak. Nyuruh istri melulu. Bangun tidur. Ambil air hangat, cepat keluar. Simpan di dekat tempat tidur istri. Bu, kalau mau minum. Gak usah tepuk tangan. Eh dengerin, dengerin dulu. Ini teh saya mau ngajak bahagia. Enggak usah diposting. Istri mau ke kamar mandi, segera kita ambilkan Pak. Siapkan. Masuk, istri ke kamar mandi, cepat-cepat kita bereskan tempat itu. Selimut yang rapi, keluarkan spraynya, bantal tepuk-tepuk yang bagus. Siapkan saja ada siapa tahu mau tahajud istrinya. Gak usah ketahuan, kita langsung cari tempat lain sholat tahajud. Gak usah. Gimana? Rapi tidak? Gak usah, gak ikut. <tuh>. Kalau ingin karena Allah puas, sudah selesai urusan kita. Sudah selesai. Tidak perlu ditanya-tanya. Bagus kan? Enggak usah, itu pengen dipuji, enggak usah. Pokoknya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsan yang pol kebaikan, karena Allah mencintai orang yang pol kalau berbuat baik. Tu bahagia tuh di sana. Jangan setengah-setengah. Giliran kita ke kamar mandi, keluar dari di dalam beres beres. Kose. Ya, seberapa luas sih kamar mandi kita? Rapikan tempat odol dan sebagainya kalau basah. Kalau kurang kering kan. Keluar dari kamar mandi harus sudah lebih rapi dibanding sebelum kita masuk. Sebagai apa? Amal soleh kita. Mengapa? Tapi kan kita punya pembantu. Pembantu banyak kerjaan yang lain. Minimal berkurang. Berkurang bebannya, benar? Itu amal soleh, kalau mau makan nggak usah segala pengen dimasakin Apa yang ada, syukurin Dengan ucapan terima kasih Terima kasih banyak Terima makasih Dan jangan lupa Siapkan air, selesai Kita cuci sendiri, rapikan meja Cuk, Gimana mau lihat suami Kayak gitu, ibu senang tidak? Hah? Yang benar keren tidak? Mau ngambek-ngambek nggak sama suami model gitu? Ah yang benar. Mau ngungkit-ngungkit kesalahannya nggak? Yang benar. Mau rewel tidak? Baru urusan spray udah beres ya Pak? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bahagia tuh di sana. Bukan hargai dong saya sebagai suami. Suami ngomong gitu berarti suami nggak berharga. Suami berharga nggak usah nuntut penghargaan. Lakukan yang terbaik. Sebaik-baik lelaki yang baik, paling baik kepada keluarganya. Tuh, oh, istri mau naik mobil, bukakan pintunya. Eh, serius, nggak apa-apa kalau memungkinkan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Di, kenapa? Ha? Tidak sulit kan? Ya tapi saya lagi nyetir jadi muter-muter. Kalau gitu suruh buka sendiri. Bila memungkinkan hadirin. Ah iya, bila memungkinkan. Lihat bawa-bawaan, ambilkan. Apapun, lakukan yang terbaik. Tapi niatnya, ya Allah. Engkau memerintahkan melakukan yang terbaik. Saya lakukan karena engkau. Eh kata istrinya teh. Anak-anak lihat tuh. Si bapak sudah sadar sekarang ya gimana Pak? Giliran kita mau berbuat yang terbaik disangka insaf hadirin. Ngapa apa? Gak ada urusan. Kita mau dianggap sadar, mau dianggap itu mah urusan ibu dengan Allah. Urusan kita tiap waktu jadi kebaikan. Mau makan ya Allah, saya berniat makan Semoga engkau ridho. Terima kasih engkau kumpulkan semua makanan yang di meja ini. Ada nasi dari mana ngumpul ke sini. Ada ikan engkau yang mengumpulkan. Ada terasi dari udangnya dari mana. Masya Allah. Ya Allah terima kasih atas semua nikmat ini. Jadikan saya makan ini jadi penguat ibadah saya. Kenapa kita makan? Karena Kenapa kita minum? Karena. Kenapa kita tidur? Karena. Atu monyet juga sama kalau hanya itu. Kita mah ibadah, juragan baru juga diajarin sedikit dibelokin ngaco lagi nih jawabannya. Kita makan itu ibadah bu. Kalau karena lapar, ucing juga begitu. Makanya karena makan ibadah mau ngapain kita mencela makanan? Kita makan itu hanya cukup untuk menegakkan badan aja agar bisa ibadah ke Allah. Perlukah kita makanan yang mewah-mewah? Huh? Siapa yang nyebut perlu? Ah? Huh? Perlukah kita makanan yang segala macam rasa? Ah ribet, ribet. Makanan tuh cuman segini. Oh, cuman segini enaknya katanya ada apa daging apa wahyu atau apa oh aduh. yang katanya sapinya dipijat aduh. bukan tidak boleh sok aja kalau mau mah yang penting halal dan toyib ya tapi saya juga pernah nyobain ah, saking empuknya ah nggak kerasa <laughs> Bukan tidak boleh, tapi kalau kita niat makan sebagai ibadah, enggak ribet. Enggak ribet. Enggak perlu pakai marah-marah. Apa yang Allah kasih, syukurin. Benar? Ini kurang asin. Atau tinggal Garmin, Ini terlalu asin, tinggal kasihin kucing. Enggak perlu pakai marah-marah. Benar? Nah, kita niat makan ibadah, minum sebagai ibadah, yang halal dan toib. Enggak ribet, Pak. Demi Allah kalau diniatkan jadi ibadah tidak ribet hidup ini. Kembali ke dandan ya Bu ya. Niatkan jadi ibadah Bu. Dandan yang terbaik ya di depan suamilah. Kalau selain suami sendiri mah enggak lah, Secukupnya aja. Jangan sampai habis-habisan, betul? Lebih rileks kok Bu. Kalau ibu berani tampil apa adanya, just the way you are, Aduh, oh, bahasa Inggris. nggak enggak apa-apa tuh. Enggak benar ya kan? Apa artinya, Pak? Just the way you are. <laughs> Siapa yang nyebut larang merokok? Oh, kan. Just ya sudah, syukurilah. Kita jadi tua yang enggak apa-apa. Beruban yang enggak ada masalah. Suka-suka Allah yang mau bikin uban di kepala kita. Tapi apa oh, polisi yang gede yang enggak apa-apa dan akan masuk kuman ya. Tenang aja, jadi tua, rambut rontok dan sebagainya. Enjoy saja bagi kita menua itu jadi amal soleh. Betul tidak? Enggak usah maksa-maksain diri, ingin awet muda. Mau oh, ngapain? Dan nggak ada yang percaya. Betul tidak? Halo? Eh ibu, bu, terima jadi tua tuh ya bu ya. Kenapa coba? Karena udah jadi. Nikmati, iya. Kenapa harus berat? Tuh, ah, dulu saya waktu SMA kayak gini, itu udah selesai masanya. Sekarang masa senior. Gak usah memaks memaksakan pakai seragam SMA. Ah, jadi masalah baru nanti ya. Dulu lucu, sekarang dipakai ya lebih lucu lah. Enjoy, jadi tua itu kita olahraga olahraga pasti sehat tidak? Kita olahraga sebagai apa? Amal soleh. Nggak masalah bagi kita. Makanya kalau mau olahraga tubuh, aduh tadi saya juga pulang dari masjid bersepeda, jaga pandangan. Karena ada, maaf ya ibu-ibu olahraga di depan jalan, ada yang lari. Pakai jilbab, tapi seperti pakaian selem. Mengerti ya, saya tidak boleh menjawab, oh, jadi dibayangkan lagi. Kenapa harus pakai baju kayak gitu? Emang nggak bisa pakai training yang longgar? Emang harus ngetet gitu? Itu kan jadi malu lihatnya juga, benar? Termasuk ini, hal hey lelaki, saya juga suka malu lihat lelaki yang bersepeda, teh. Kenapa harus ngetet kayak gitu, hah? Jijai tahu lihatnya lihat. teh atlet bukan baru juga tanjakan dikit muntah kenapa kita harus segala ngetet begitu Enggak boleh loh dalam Islam Eh? aurat itu menutup aurat itu bukan hanya tertutup bagiannya tapi tidak boleh ketat juga coba lagi bersepeda takdirnya mati malu kan Hah? Bu, ini lagi musim jogging nih. Nggak usah maksa-maksain diri. Dengan penampilan yang tidak Allah suka. Yang nantukan sehat itu Allah, bukan jogging. Jogging itu amal soleh kalau niat dan caranya benar. Nah, kenapa jadi mikir? Wah, gawat saya mau sekolah sepedaan. Bahkan sama si AA. Kenapa urusannya bukan sama saya? Jadi, amal atau tidak, berapa banyak yang lagi olahraga meninggal? Bagi yang seneng ke fitness, silahkan, tapi usahakanlah beda laki-laki dan perempuan. Susah tuh, maaf ya, saya juga pernah nyobain dulu. Wah, enggak, enggak aman. Saya takut mati lagi, fitness, Mbak. Wah betul-betul bagi saya tidak aman ya, saya tidak tahu. Karena kalau lihat yang lain kan ada kaca tuh. Kelihat, ah nggak bagus lah. Yang menentukan sehat tuh Allah, bukan olahraga. Olahraga tuh amal soleh. Berapa banyak yang lagi olahraga meninggal, benar? Niatnya benar, caranya juga harus benar. Pergi ke kantor, mau ngapain ke kantor? Kerja capek tuh, BP7, bekerja pagi, pulang petang, penghasilan, <guruh> buruk sangka. Ternyata. Bayangkan Pak, kalau kerja nggak diniatkan jadi amal soleh, habis waktu tanpa jadi pahala sedikit pun juga. Kerja mah amal soleh, saya mau nyari rejeki, nggak usah nyari rejeki tuh. Karena pasti ada jemput, kalau nyari itu antara ada dan tiada, kalau jemput itu pasti ada. Nyari istri belum tentu ada yang mau, benar? Kalau jemput istri udah punya belum, Hah? pasti ketemu tidak. Belum tentu istri di blok M dijemput ke blok C, jadi dia nggak ketemu dengan rezekinya karena belon jemputnya ah nggak boleh nyebut belon kurang bijaksana jemputnya kurang profesional lah jadi jangan-jangan kita nggak ketemu dengan jatah kita karena kita tidak melakukan SOP perjumpaan dengan rezeki dengan cara yang benar yang kita cari itu berkahnya rezeki kerja yang benar kenapa bapak ke kantor kok disiplin sekali pengen karirnya bagus, oh maaf pak, saya cuma tidak pusing karir, saya mah ingin kerja saya itu dicatatkan jadi aman soleh, Allah menyuruh disiplin, saya disiplin, semoga jadi Allah ridho. gitu. Saudara jadi karyawan kok jujur banget sih, saudara jadi pedagang kok jujur sekali sih, semuanya dijelaskan, kapan lakunya, pak. Bagi saya dagang itu ibadah. Allah nyuruh saya jujur, jadi saya jujur. Perkara rezeki saya, Allah yang ngatur. Ini motor tahun berapa? Ini motor tahun 2015. Coba jelaskan, ini ban sudah hampir habis Pak. Mesin sudah pernah satu kali turun mesin. Dan ini pernah kebanjiran ini motor ini dan STNK tinggal tiga bulan lagi. Loh, kok saudara jelaskan gitu siapa yang mau beli pak? Yang ngatur rejeki saya itu Allah pak. Yang penting saya bicara jujur, karena bagi saya dagang itu ibadah. Rejeki mah terserah Allah. Kapan saja, dari mana saja, Allah yang maha tahu. Tugas saya kerja ini jadi amal soleh. Luar biasa. Baru sekarang saya lihat karyawan yang hebat seperti saudara. Saya kagum loh kepada saudara. Dek, adek ngomong-ngomong sudah punya istri belum, Dek? Saya belum, Pak. Ah, sama dengan saya, Dek. Doakan ya. Pasti nyangkanya mau diangkat mantu ya. Udah jujur aja, ini nggak jadi beli. Waktunya Allah takdirkan dibeli. Wa gabi fala Kalau Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolak Gitu tuh. Jelas tidak nih Pak? Emang kalau dagang harus untung? harus untung uang. Enggak. Dagang tuh harus jadi amal soleh. Uang mah terserah Allah diberi, ditahan, dilapangkan, disempitkan, kadang diambil oleh Allah sesuka Allah. Dikasih syukur, ditahan, sabar, diambil ridho, semuanya jadi amal soleh, benar? Ih, gak ada yang mendukung gini. Benar? Ujian hadirin, emang harus untung terus, Bu. Enggak harus yang penting tuh jadi ibadah nih, Ibu. Sekarang ngurus suami, Bu. Shh. Ibu, kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Tes aja, Ibu. Siapkan makan malam. Yang prima pakai lilin, pakai bunga, pak. Kapan pulang, Bu? Saya ada rapat mendadak. Ini sudah disiapkan, pak? Atau gimana, ada ini? Ah, suami teh gimana? Coba jujur, jujur, jujur. Yang asli dulu, jangan langsung solehah. Gimana tuh, Bu? Ibu nyiapkan, tapi suami nggak jadi makan. Jawab gimana, Bu? Apa aja jujur aja jujur? Kecewa terus? Marah terus? Jengkel, kesel, apalagi? Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Kenapa? Jawab, kenapa, Bu? Ibu, kenapa? Kenapa ibu sudah berbuat baik? Hasilnya jadi kesel, marah. Jengkel, kecewa, sakit hati, kapok, kenapa? Karena enggak ikhlas. Jelas. Jadi yang membuat ibu sengsara, siapa? Cerdas sekali. Orang ikhlas apa ruginya? Kalau udah lihat, kok kita masak. Kalau menyaksikan, ibu kecipratan katel. Kalau udah tahu ibu udah sampai beres-beres. Tapi kalau belum ada takdirnya makan sama-sama, berarti ibu akan dapat pahala sabar, pahala ridho. Mau ngapain marah-marah? hilang ngilangin pahala, benar? Eh, lelaki. Wah, ini jadi gini kayak penasehat pernikahan begini. Eh, lelaki. Jangan sok keren lah, biasa-biasa aja. Jangan sok berjasa. Saya tuh capek, Bu. Saya yang membanting-banting tulang. Udah ya, emang biasanya begitu. Enggak usah acting. Pulang ke rumah, gerubrak. Kan enggak gitu juga bisa, betul? Acting. Bagi kita, banting tulang, meres keringat dari pagi sampai malam, semuanya adalah amal soleh. Tapi ya, istri saya enggak menghargai, biarin itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bertanggung jawab. Keluarga ini titipan Allah, takdirnya kita punya istri, takdirnya dititipin anak, takdirnya kita yang harus memimpin keluarga ini. Jalani, tapi ah, rasanya berat, gak usah berat. Saya baru juga, uang baru juga, setor ke istri, udah habis, udah habis, terus aja begitu. Tapi bagaimana besok lusa, ah, saya belum punya rumah, gak usah sibuk mikirin yang gak ada. Syukurin kontrakan yang ada. Tapi harga-harga makin mahal, biarin. Dipikirin juga tetap naik, benar? Ini serius nih. Dari dulu bensin sering naik. Han? Demo terus-terusan. Hidup weh kita benar. Wah dolar gawat. Ah. Saudara punya tidak dolarnya? Punya dolar satu aja yang satu dolaran ribu. Kalem aja. Ah, Gara-gara dolar naik perusahaan saya jadi rugi. Sehingga saya harus jual rumah. Emang waktunya lepas itu rumah lahir aja nggak bawa apa-apa, kenapa harus pusing dengan yang tidak ada? Emang sesuka kita rejeki itu tidak rejeki itu sesuka Allah semuanya ladang amal. Saya rugi ah. sok tahu rugi apa? Ini gara-gara di depan toko saya dibangun eh, selokan yang biasanya omzet 5 juta sekarang cuma 2 juta tiap hari saya rugi 3 juta, sok tahu. Emang kalau mau ngasihnya 2 juta? Emang rezeki sesuai rencana kita? Ih, saya nggak mendukung gini. Kalau matu hadirin, enjoy saja hidup ini. Waktunya rugi, nikmati. Gara-gara situasi ekonomi begini, saya jadi penghasilan kurang. Tapi dari mana dong? saya kepaksa makan tabungan lah yang nyiapin tabungan siapa? Oh. ada waktunya kita nggak dapat masukan dari luar disiapin jauh sebelumnya tabungan emang tabungan buat diapain kalau nggak dipakai aneh kalau tabungan harus keluar biasa aja ah tabungan saya habis sekarang saya harus jual ini, jual itu. Kalau tadi mantap makan tabungan, sekarang namanya manset, makan aset. Lepas soe? Dulu saya beli ini 300 juta nih. Sekarang saya lakunya cuma 200 juta. Ya udah, nggak usah dijual. Tapi saya perlu ah, atau dijual. Ayolah. Kenapa sih ribet? Tapi dulu-dulunya udah lewat. Aneh kenapa sih dunia bikin ribet kan? Eh, ibu, biasa aja dunia. Kerudung kena setrika bolong. Yang bolong kerudung apa kepala ibu? Biasa weh, Dunia ini nggak ada apa-apanya buat bikin ribet, benar? Saya senang dengan seorang kakek usia 80 tahun sehat, segar, awet muda, ketika ditanya kek kakek apa rahasianya bisa seger begini terus rahasia saya kuncinya dua apa satu saya tidak mau marah kecuali urusan sangat penting yang kedua apa kek ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting beres jadi nggak ngambek kek Mobil kegores, Jiki bengkel selesai kenapa ribet wah ini apa listrik mahal sekarang cabut beres jangan nah kita yang make kenapa marah-marah betul tidak kalau mau <laughs> kalau mau terang bayar dong nggak usah pakai ngomel ini bayaran anak sekarang mahal keluarin kalau anak mau diser tinggal bayar itu kan rejeki buat sekolah ngalir. Ada security, ada kepala sekolah, ada guru, ada petugas kebersihan. Masa mau sekolah nggak mau bayar? Halo? mau sekarang naik ojek dari sini ke sana mahal. Jalan. Namanya juga mau naik. Itu rejeki dia. Kenapa kita rewel? Berapa ini ojek 80? Bayar 100. Ya Allah. Si bapak ini gak kelihatan keren, gak kelihatan kaya, tapi sedekahnya banyak. Limpahkan rezekinya, yang 20 ribu tuh pak yang bikin bapak ditambah rezeki. Kenapa sih urusan dunia aja ribet? Ini mah ke WC umum, 2000 ribu gak mau bayar. Dia selimpet. Pas yang jagalahnya lagi ngantuk, set keluar. Aduh. Pantasnya WC umum berapa coba? Ha? Siapa yang nyebut pengalaman? Dicatat loh oleh Allah tiap kata-kata. WC umum harusnya berapa? Menurut saya sih tergantung ya. Kalau kita kebelet luar biasa, ditolong sampai berketahuan ketemu wes seratus ribu tuh kurang, ibu kenapa ibu bayar seratus ribu? saudara tidak tahu penderitaan saya, <laughs> ya kan harusnya bersyukur luar biasa ketemu toilet itu, masya Allah kita jarang mensyukuri nikmat seperti itu sebagai pertolongan Allah. ketemu toilet itu pertolongan Allah pak, nah begitulah bu, ayo ah nggak usah rewel pak uang mau habis terus habis terus gak apa-apa besok gimana besok ada lagi rezekinya emang Allah ngasih rezeki cuma sampai hari ini nggak bisa kalau kita ada umurnya anak-anak ada umurnya istri ada umurnya ada rezekinya kerja aja terus nggak usah acting merasa paling berjasa ini rumah jeripaya saya pak bu ini kalian pergi kemana-mana, saya yang nyediain. Gak usah ngomong, bukan kita yang nyediain, Allah yang menyediakan. Kita jadi jalan, kalau ikhlas dapat pahala, enggak ikhlas, enggak dapat apa-apa. Jelas lelaki, jangan sok keren, Gak usah pengen disebut lo suami taulan, Gak usah. Jadi suami yang memberikan yang terbaik dengan ikhlas cukup. Tapi oh istri saya selalu merasa kurang ya udah nggak apa-apa kita lakukan aja yang terbaik sampai nanti Allah membuatnya bisa jadi bersyukur jelas laki eh nggak usah berantem kalau berantem ke Israel sana nggak usah beraninya sama istri betul bu ibu juga nggak usah rewel bu. Ibu, sing baik sama suami ya. Ladang amal ibu, syukuri sekecil apapun kebaikan suami. Tapi suami saya ah, tidurnya ngorok, berarti hidup, syukuri. Ya. Iya kan? Berarti ibu masih punya suami. Nanti kalau udah meninggal ibu kangen yang ngorok itu. Huh? <laughs> Begitu ada yang bunyi, ah, nggak oh, ngeri ya kan? Benar bu, mumpung ini ngorok lagi hidup aja daripada udah nggak ada ada yang ngorok ya kan? Ayo ah, sederhanakan niatkan ibadah, benar? Tidak ada urusan dengan pujian orang, tidak ada urusan dengan ucapan terima kasih, lakukan, lupakan, lakukan, yang mantap lakukan lakukan perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita perlu tidak kalau kita ingat jasa kebaikan kita jadinya bahagia atau jadi galau berarti salah tuh ya berarti salah kalau ngingat-ngingat karena cirinya jadi nggak enak kan ciri dosa dua hati jadi tidak enak dan tidak mau diketahui orang diantaranya itu Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita mengekspos kebaikan kita? Jawab! Perlukah kita nunggu orang berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Perlukah kita disebut sebagai orang baik? Hah? Perlu tidak? Mau ngapain? Nggak perlu! disebut sebagai orang baik yang perlu itu jadi orang baik dah selesai selesai itu nabi aja sempurna kebaikannya ada yang menghina masa kita yang hina asli tidak ada yang menghina ya kan mau oh bahagia tidak dah selesai orang lihat orang tidak lihat allah lihat tidak yakin wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna ta maluna basir al hadid ayat 4 dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan selesai orang tahu orang tidak tahu Allah tahu tidak yakin innallaha la yakhfa alaihi shayun fil ardi sama sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit Ali Imran ayat 5 selesai Perlukah orang berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang berterima kasih? Mau ngapain? Ha? In ahsantum ahsantum Li'an jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Al-Isra ayat 7. Makanya kalau baca Quran dengan artinya jadi udah jelas. Jadi kalau berbuat baik itu siapa yang paling beruntung? Jawab hadirin, kita kalau ikhlas. Jadi mau ngapain Ngarep-ngarep orang lain berterima kasih kalau ibu baik sama suami. Yang dapat pahala siapa? Jawab, Mak. Kalau suami tidak berterima kasih, gimana? Ibu nambah pahalanya, pahala sabar. Ibu mau dikasih pahala? Kalau suami meremehkan kebaikan ibu gimana? Hah? Berarti Allah akan menggugurkan dosa-dosa ibu. Terus weh. Amin, semoga kabulkan. Jelas ya. Jadi ada ruginya tidak? Nggak ada. Kalau niatnya riri doa Allah, enggak ada yang susah hidup ini hidup menderita tuh karena ingin dinilai makhluk, ingin dihargai, ingin cari kedudukan di hati makhluk, ingin dihormati, ingin dibalas budi, ingin dicintai, ingin dikagumi, ingin diberi, pasti sering sakit karena bukan bernilai ibadah lagi. Teng, sekianlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih atas semua nikmat ini ya Karim. Duha yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang menggenggam segala-galanya. Ya Allah, jadikan majlis ini penuh ampunanmu. Ampuni sebanyak apapun dosa kami, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja ya Allah astagfirullah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut qannazata minan nar wal afwa indal hisab Ya Allah Allahumma inna nas'aluka husna khatimah wa bika min su'il khatimah Duhai Allah Ampuni semua keburukan akhlak kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami, ya Allah. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan. Jadi pahala bagi ibu bapak kami. Jadi pahala bagi guru-guru kami. hablana azwadina wa lil imama. Ya Allah, Jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami bisa menguatkan iman, menguatkan amal kami. Jadikan kami menjadi orang tua yang amanah, ya Rabbi. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik. Ya Allah, titipkan kepada kami hamba-hambamu, anak-anak keturunan yang soleh-solehah yang beriman teguh padamu, yang berakhlakul karima Lindungi keluarga kami dari tipu daya dunia ini, Ya Allah. Andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan di surga Ya Allah. Jangan biarkan satupun jadi ahli neraka. Ya Allah, Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah Muliakan Balas dengan sempurna guru-guru kami Ya Rabb Muliakan dan ampuni Hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami Ampuni dan sayangi Orang-orang yang pernah kami sakiti Juga ampuni Hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami Allahumma aizal Islam wal muslimin Allahumma ansur ikhwanana Fi palestin. Allahumma ansur muslimin awal muslimat fi Palestina. Allahumma ansur mujahidin fi Palestina wa fi kulli makam. Ya Allah, Engkau menyaksikan semua penderitaan saudara-saudara kami. Hanya Engkau lah satu-satunya yang bisa menolong. Engkau lah pelindung yang maha kokoh. Engkau lah yang menghujamkan nikmat iman. Engkau lah yang menurunkan sakinah. Engkau lah yang menghibur hati yang luka. Engkaulah yang mencukupi setiap kekurangan, engkaulah yang bisa menjaga Ya Allah, engkaulah yang bisa memenangkan segala yang kau kehendaki, engkaulah yang bisa melepaskan Baitul Maqdis kepada umatMu ini Ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, sempurnakan karuniamu Ya Allah, menangkan atas Kaum Jalimin. Ya Allah, berikan kemampuan kami berbuat sesuatu, ya Rahmat Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna Ya Allah negeri ini dalam genggamanmu, milikmu, titipkan kepada kami para pemimpin yang bertakwa padamu ya Allah para pemimpin yang dapat membimbing negeri ini di jalan yang engkau ridai engkau lah penentu segala-galanya ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal gina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Assalamun ala al-mursalin walhamdulillah Halo sedang menatap kita pasti hari ini. Harusnya setiap waktu kita menanti-nantikan pulang, pulang bisa berjumpa dengan Allah. Ya, harusnya kita selalu rindu untuk bisa bertemu dengan Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, terima kasih dari Masjid Sunda Kelapa, Panitia Relawan, Subhanakallahumma bihamdik, Ashadu ala ilaha ila anta, wa atubu ilaih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey! <sighs>